Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Ian Otaya di channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara sih untuk meningkatkan followers kayak artis-artis gitu guys ya. Followers karena kayak artis-artis Indonesia kayak si Raffi Ahmad yang banyak followersnya. Jadi hari ini kita akan membuat video ya guys, tutorial bagaimana cara untuk meningkatkan followersnya. Oke, yang pertama-tama kita harus masuk ke Play Store, terus kita download aplikasi yang namanya ini guys, Fake Chat Instagram Android yang ini. Nah, terus kita ini lihat apa yang Funsta ini guys, yang kedua ini Funsta. Oke, jadi saya sudah download, jadi kita tinggal buka aja. Sudah buka, terus bagaimana caranya kita untuk meningkatkan followersnya? Tinggal kita klik edit profil. Oke, jadi pertama itu dia belum tercentang begini guys. Jadi di sini kita bisa mengisi nama kita. Username yang di bawah juga bisa. Kita bisa isi nama kita. Bio juga bisa kita edit. Apa-apa aja yang kita tulis boleh di situ guys. Postingan juga bisa kita edit, minta berapa postingan. Terus followersnya juga kita bisa rubah-rubah sesuka hati kita aja guys. Banyak kan? Jadi aplikasi ini bisa membantu banget guys. Buat kalian yang followersnya di bawah, ingin supaya teman-teman kalian lihat banyak followersnya, bisa di snap di WA, tinggal gitu ya guys, tinggal kita pilih aja berapa yang kita suka, followersnya berapa. Terus kalau mau dicentang biru, tinggal klik aja ini yang kotak ini, kotak di atas, klik aja itu centangnya, terus kita simpan. Jadi deh, lihat guys, centang biru ya. Jadi aplikasi ini sangat membantu banget guys, aplikasi nggak ribet, terus cuman iseng-iseng aja, cuman main-main aja. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik subscribe, like dan komen dan share jika bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lain. Oke guys ya, jadi jangan lupa subscribe ya, aplikasi ini sangat bermanfaat sekali. Lihat, bermanfaat sekali guys. Oke ya, jadi itu dulu video dari saya guys. Jadi silahkan komen, subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat bagi buat teman-teman kalian. Oke, see you next video.